Saya peringatkan, kalau sudah sampai di RKU, hati-hati dalam berucap. Nanti kayak itu tadi Madiun ya, kan temennya jenengan atau tadi sebelah jenengan. Karena apa? Kalau sudah nyampe ini, kalau tadi di RK Refresh saya menjelaskan setiap kali jenengan seperti ini kan gorokan kerasa kering nih, oke? Kalau nanti kerasanya sudah mulai dingin. Nah, kalau dingin, kalau pernah melihat gambarnya Dewa Siwa, di gorokannya ada gunung Himalaya. Itu berarti simbol Sabdo Dadi. Jadi kalau sudah sampai di Rekaru ini, nanti setiap pernafasan Rekaru pasti rasa dingin di sini. Kalau sudah dingin, hati-hati jangan kayak kemarin tadi. Ini kok hilang HP saya? Ya hilang beneran. Jadi ngomongnya yang positif-positif saja. Ini sudah beneran, sudah siap ya. Ini pernafasannya nanti agak berat ya, karena kita berhubungan dengan dosa. Jadi orang hidup di dunia itu ada dua macam. Yang satu hidup penebusan karma, yang satu hidup untuk tugas. Nah, kalau sekarang kalau dihitung dari Masehi saja, Masehi ini. Kalau dari itu Masehi sekarang tahun 2022. Kira-kira orang kalau dihitung umurnya paling panjang, paling lama berapa tahun? 100. Berarti kalau 2022 itu berarti berapa kali hidupnya? 20 kan? 20 kali, belum yang lain. Itu masih Masehi loh. Belum sebelum Masehi, belum zaman Jurassic Park, zaman Tektis kan gitu kan. Kita itu apa? Nah, RKRU ini berhubungan dengan reinkarnasi. Penerapan gelombang otak gamma ya, pernafasan pembersihan tulang ekor, meditasi silent practice. Nah, ini meraga sukma, ini dibuat untuk meraga sukma. Terus kemarin ada namanya Pak Mas Ardi ya, hampir sama namanya tadi dengan beliau orang Kediri. Sehabis ikut RK Ruh 3 hari kemudian dia bisa meraga sukma, kan ada ya di YouTube itu ya. Jadi ini nanti berhubungan dengan spiritual, dan yang jelas boleh melakukan spiritual kalau ada dampaknya pada kehidupan. Jangan sekali-kali menjalankan atau mempelajari spiritual tapi kalau tidak ada efeknya kepada dunia, karena kita hidup di dunia. Oke. Apa pembersihan perbuatan buruk negatif kita, baik terhadap diri sendiri, orang lain, maupun keadaan yang tersimpan di tulang ekor. Ya kalau kemarin LKBE itu adalah untuk membersihkan penyakit hati, membersihkan wadah rezeki. Kalau secara RK Refresh tadi sudah saya jelaskan untuk menarik 3 cakra energi cakra bawah ke cakra yang atas. Oke, kalau sekarang di sini ini adalah pembersihan tulang ekor yang diakibatkan saya terinspirasi. Saya membuat pelatihan ini karena saya pernah mengalami kejadian yang benar-benar real. Ternyata yang punya tulang ekor ini dia muncul dalam mimpi saya. Ternyata ketika dia muncul balik nol. dia menyuruh untuk mengembalikan tulang ini gitu loh. Tulang karena apa? Saya ambil kan gitu. Oh, ternyata dari sini pun saya akhirnya belajar tentang tulang ekor. Jadi ketika saya disuruh balik ini tadi, dia bercerita tentang semua dosanya. Di dosanya semua diperbuat. Ternyata ketika saya belajar banyak sekali ilmu, ternyata tempatnya karma itu di tulang ekor.
rezeki. Tapi kalau panjenengan uangnya enggak datang padahal masuk hati uang ya. Kalau doanya terus minta rezeki seperti itu tapi enggak diucapkan kata uang, gimana? Enggak datang uang. Sudah enggak dengan doanya. Sudah akhirnya karma terhadap ini tempatnya di sini lah. Tempatnya di sini. Itu ternyata tulang-tulang ini, tulang ekor ini ketika dibakar memang hancur, Pak. Tapi di dalamnya tulang ekor ini ada kayak gotri. Bunter di sini. Itu enggak bisa hancur. Ternyata. Iya. Plastisnya. Jadi di dalamnya plastis itu kan ada mesinnya toh. Sama, Pak. Jadi kehidupan kita yang dulu yang sampai turun suma-suma pernah hidup itu semuanya di dalamnya tulang ekor ini. Makanya tulang itu adalah tulang ekor adalah satu-satunya tulang manusia yang tidak bisa hancur ketika dikubur dan dikremasi. Jadi ini adalah RK yang untuk membersihkan tulang ekor panjenengan. Karena apa? Kalau dosa karma itu enggak dibersihkan, hidup akan nyerimpeti. Apa itu bahasanya nyerimpeti ya? Dosa, jadi akan mengganggu panjenengan. Kalau RKBE itu untuk membersihkan wadah rezeki, penyakit hati. Kalau RK Room adalah untuk, sekarang saya tanya, kurang duit enak enggak? Kaken duit? Luwe? Enggak enak. Kewarakan? Enggak enak. Bahagia terus? Enggak enak. Ya, beneran, saya itu enggak mikir dan sangat-sangat bahagia. Bahagia banget enggak enak, susah banget yo enggak enak. Kewarakan enggak enak, luwe yo enggak enak. Kaken duwe enggak enak, kurang duwe enggak enak. Cilik yo enggak enak, gede yo enggak enak, tuwa yo enggak enak. Kuilah dunyo. Makanya di sini ada kata turjaun. Turjauna kembali kepada nya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya saya bilang bahwa hidup di dunia itu ada dua, pembayaran karma sama tugas. Tugas apa sih? Ya tugas balik nih wong dadi apik seperti itu. Pasti bisa, tinggal nanti jenengan mau mempelajari, mau menerapkan ilmu ini enggak. Karena ngeraga sokma itu bukan untuk terus sokmanya mentu kok nginceng yomai wong itu. Jangan salah paham, justru itu mengotori hidup. Oke, meraga sukma itu adalah untuk memperbaiki kehidupan panjenengan. Nanti ketika meraga sukma itu bisa lari ke masa depan, trans, juga bisa melari ke masa lalu. Ketika lari ke masa lalu, jenengan akan bertemu dengan diri panjenengan di masa lalu. Jenengan akan memperbaiki di situ. Caranya bagaimana? Nanti dibimbing sendiri. Ada yang bimbing di sono. Terus ketika ke masa depan, jenengan akan melihat kejadian masa depan panjenengan. Oh, ternyata saya sekarang saya pernah jatuh. Maksudnya pas di tanggal sekian, jam sekian, jenengan, loh aku ketemu diriku sendiri, aku jatuh, jatuh kakinya patah. Itu bisa diganti, dihapus, nggak jadi jatuh. Nah itu gunanya meraga sukma. Apakah itu untuk ngincengnya mewong-wong kan? Nggak. Untuk memperbaiki masa depan toh? Iya.